I can be bold over the phone, but I always hold back when we're alone. Maybe I just need a wingman. Hi guys, it's Tessie here. For this video, I'll be introducing to you my classmate on a week before holiday. And ya, kemarin itu udah plan akhir tahun, jadi di minggu terakhir ini sebelum libur kenaikan kelas, aku bakal nge-vlog lagi. Setelah waktu itu juga pernah yang first day of in-person high school. But karena kemarin gak sempet opening dan aku shootnya random, jadi di sini aku sambil jelasin ya. First, I wanna showing you this is my classroom. Not that big, but so happy ada di kelas ini. Kelasku itu ada di lantai 2 dan biasanya aku duduk di baris ketiga atau di depan. Reach for your hand once or twice. I'm thinking maybe it would be nice if I could just do what I wanted. Cut to the chase and just be honest. I know you feel the way I'm feeling. So ya, langsung aja di first day of class meeting. Itu ada apel pagi, tapi aku juga gak sempat ngevideoin karena udah telat datangnya. Tapi ini dia keadaan kelasku setelah apel dan ganti baju warna hitam sesuai kesepakatan kelas. Terus di hari ini itu ada dua kegiatan, yaitu manding sama futsal putra. But karena mandinya belum ada persiapan, jadi kita bakal fokus ke futsal. Sekarang aku sama teman-teman kelasku bakal latihan yel-yel buat supporter futsalnya. Karena bakal jual main juga jadi best supporter. Itu dia latihan yel-yel kelasku tadi. Sekarang karena udah mau main, jadi kita turun ke lapangan. Dan sesampainya di lapangan, masih nunggu satu pertandingan lagi. Waktunya main, sekarang kelasku masuk ke area pertandingannya. Baik, tampaknya supporter dari kedua kelas tersebut rame ya. Yap, tentunya sekarang kita lagi siap-siap buat yel-yel. Gol oleh 11.55 dengan skor 1 untuk 11.55 dan 0 untuk 11.58. Iya sebentar. Waktunya pindahin foto hasil dari kamera, urusin mading dan latihan yel-yel lagi. Yap, seperti yang disangka, teman kelasku futsal putra menang dan bakal lanjut ke babak selanjutnya.
Dan di pertandingan selanjutnya, kelasku tentunya menang juga, dilanjut besok hari Kamis. Pada di mana ya? Terus kita lagi mau lawan lagi guys, pertandingan kedua. Tadi udah sama MIPA 8, alhamdulillah menang. Sekarang mau sama MIPA 4, semoga menang juga ya. Ayo, mau tanding lagi guys. Guys, ini mau final di It's not so confusing. Di hari pertama ini aku ada kumpul organisasiku Surya Kanta. Ini aku baru sampai rumah sekitar jam 4. The first day was so fun. Next, buat hari kedua aku gak nge-vlog banyak karena dari pagi itu langsung ngerjain tugas yang tengahnya siang itu juga. Dan aku ikut sosialisasi dari provinsi sampai jam 2 dulu dengerin penjelasan guru. Ah gitu loh, di foto di share ke grupnya. Jadi pahala, setiap ada yang baca dapat pahala. Yang sedang menimba ilmu di sini, baik ilmu akademik, ilmu kumpul organisasi Seman Salens juga bahas project after test movie, tapi aku nggak vlog juga karena bakal ke spoiler, jadi tungguin aja ya filmnya. Yup guys, day 3, pas baru sampai kelas itu aku langsung ngerjain madingnya karena ini adalah hari terakhir maksimal pembuatan mading dan kelas itu belum selesai. Terus karena temen kelasku futsal putri bakal main, jadi kita stop dulu buat madingnya. But sesampainya di lapangan, temen kelasku gak jadi main karena lawan kelas kita itu walk out, jadi otomatis kelasku langsung ke babak selanjutnya. Ya guys, gak jadi main, jadi kita balik lagi buat ngerjain mading. Only 4 months later, who would have guessed I'd finally wanna let my hair down. I see the lanterns everywhere now. Telepathy, baby, you know me. Akhirnya mading kelasku selesai juga karena udah capek banget. Sekarang aku bakal jajan di kantin. Ya guys, jadi sekarang kita mau jajan karena tadi udah madingnya udah selesai. And just be honest, 'cause I know you feel the way I'm feeling.
Mading udah beres, sekarang sambil nunggu pertandingan selanjutnya, kita nonton film dulu. Dapat kabar lagi kalau kelasku bakal tanding beneran, jadi aku on the way ke lapangan. Akhir tadi teman kelasku futsal putri keren banget menang. Mereka bakal ke babak selanjutnya besok. Day 4 atau hari terakhir diawalin dari aku yang kepikiran buat nge-vlog sama mandinya. Dan sambil nunggu persiapan futsal, kita nonton dulu di kelas. You have me smiling stupid. Not to be happy, but I'm happy. Ini mau ke lapangan lagi, guys. Ya guys, sekarang kelas 5 sama Bima 1. Semoga kelas 5 kita menang ya. Berarti bisa masuk ke lapangan. Saya lagi diperingatkan. Terus pas isoma aku ngembalin buku paket yang waktu itu dipinjam. Akhirnya futsal putra kelasku sampai ke final. Kita berdoa yang terbaik untuk hasilnya nanti. Ya guys, sekarang lagi masuk. Nah, kita semoga. Meba lima. Sambil nunggu pertandingan selanjutnya lagi, kita beli jajan. Yap, detik-detik final guys. Sebelum memulai pertandingan final class meeting futsal pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, semoga beruntung lah ya. Di balik ini memuji ya. Semoga hari ini adalah hari ini kita ya. Amin, 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 amin. Yuk. Mipa lima! Mujur! Hey, halo, bersama Naswar di sini di vlog sesi. Iya, gimana rasanya? Final 4-0. Keren banget guys, keren banget, udah keren. Ini lagi mau ke kelas. Iya, postingan aku. Pertama. Terus
selesai pertandingan final futsal itu hujan dan semua supporter langsung ngumpul di tengah lapangan buat yel-yel sekolah. Asik banget lihat kesulitan mereka. Pantai berakhir dengan hujan, guys. Pengumuman pun tiba, alhamdulillah kelasku dapat 3 juara dari 4 lomba, yaitu juara 1 best supporter, juara 2 futsal putra, dan juara 2 madi. Setelah semua penyerahan hadiah di bangsal, kita semua pun ke kelas dan ngerayain kemenangan sekaligus hari terakhir di ruangan kelas 11 ini. Seru banget pokoknya. Kemarin sebelum liburan sekolah, I just wanna say thank you so much guys, love Koplak Semansa. Kelas terbaik yang anak-anaknya benar-benar multi talent, terus keren banget, baik-baik banget. Semangat terus guys, kita bakal naik dan ketemu lagi di kelas 12. Thank you so much for watching this video. See you on my next video guys, bye-bye.